Ya ampun, rambut dia, pipi dia. Video anak Diana Rosa raih pujian ramai. Telatah baby yang comel, putih gebu membuatkan semua orang sangat geram. Begitu juga dengan perkongsian Diana atau nama sebenar Nur Diana Kamsun Baharin berkata, dia selamat melahirkan bayi perempuan secara normal pada 20 Julai tahun lalu yang juga jatuh pada sambutan Aidiladha. Diana Rosa yang sering berkongsi foto mahupun video di laman Instagram beliau sering mendapat pujian kerana dek kecomelan anak sulungnya. Walaupun dilahirkan tidak cukup bulan dengan hanya seberat 2.4 kg, namun kini anak Diana iaitu si comel Astrid Rahia kini membesar dengan sihat. Setiap kali gambar si kecil ini dikongsikan di laman sosial, ramai yang mengakui geram melihat lengannya yang berketul-ketul ditambah dengan wajah comelnya yang membuatkan ramai yang geram. Malah Diana turut membuat akaun Instagram khas untuk anaknya itu. Di dalam videonya dikongsikan gambar serta video gelagat si kecil itu. Antara yang mengundang perhatian adalah video gelagat si kecil ini yang berada dalam car seat sedang ketawa apabila diusik. Bukan sahaja comel, rupanya Astrid mudah terhibur dan sangat periang. Comel, gebu dan tembam. Diana dalam perkongsian sebelum ini mengakui ada mengamalkan pengambilan minuman susu kambing selain makanan tambahan lain demi kebaikan ibu dan anak. Malah hingga sekarang saya terus amalkan rutin minum susu kambing dan makanan tambahan lain. Lagipun saya menyusu badan dan perlu banyak tenaga serta khasiat untuk diri sendiri serta anak. Katanya yang turut berkongsi perihal makna di balik nama baby girl. Astrid tu kalau dicari maksudnya di internet membawa maksud keindahan dan kekuatan. Rahia pula diambil daripada nama arwah ibu suami saya. Cuma ejaan asal arwah ibu mertua dieja Rahia, tapi saya ubah ejaannya menjadi Rahia yang membawa maksud seperti setia serta penyayang, katanya. Untuk rekod, Diana mendirikan rumah tangganya dengan usahawan Adalia Adham Ayahuddin pada 25 Disember 2020 dan selamat melahirkan bayi pramatang yang diberi nama Astrid Rahia pada 20 Julai tahun lalu. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.